Dari pagi, ratusan anak-anak yang diantar oleh orang tuanya masing-masing memadati lapangan Lanut Sugiri Sukani untuk mengikuti acara lomba mewarnai. Acara lomba mewarnai tersebut diikuti oleh anak-anak dengan sangat antusias. Acara ini diadakan untuk menyambut Hari Pahlawan dan HUT kedua Tia Ardia Garini. Sebelum memasuki arena perlombaan, semua anak peserta lomba mewarnai terlebih dahulu harus mengisi registrasi yang disediakan oleh panitia penyelenggara yang nantinya akan mempermudah penilaian dewan juri. Meski cuaca panas, tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk mengikuti acara lomba mewarnai tersebut. Kegiatan ini, lomba mewarnai anak kami adakan dalam rangka hari menyambut hari ulang tahun Tia Ardia Garini. Sehingga kami mencoba melalui kegiatan ini di Lanut untuk melihat atau paling tidak kita melihat antusias anak-anak ini untuk lomba mewarnai ini ya. Kategori yang diperlombakan adalah tiga, jadi PAUD, TK dan sekolah dasar. Baik, teknis penilaiannya tidak hanya melihat dari sisi bagusnya saja ya, berarti kita di sini melihat juga dari sisi kemandirian anak, sportivitas dari peserta. Kan kita tidak melihat hanya sekedar dia bagus, namun demikian yang mengerjakan misalnya dibantu lagi kita dis. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.